Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya DSTV. Di video kali ini saya mau sedikit sharing bagaimana cara mockup di aplikasi CapCut ya, mockup video di aplikasi. Maksudnya kayak gini. Jadi saya mau taruh video di dalam foto yang ada green screen-nya. Contoh misalkan di sini kita langsung aja buat video yang akan kita masukkan ke green screen. Terus kalian bisa tambahkan foto dengan green screen seperti ini. Langsung aja disamain sama durasi videonya. Habis itu, ini taruhnya di atas ya sebagai overlay. Habis itu kalian tinggal langsung aja kita mock up. Kita hapus dulu background yang si hijau ini. Caranya masuk ke cutout. Kalian bisa langsung pilih yang chroma key ya, jangan pilih yang auto cutout. Kemudian pilih color picker, pilih yang si warna hijaunya, dan atur yang strength sama shadow-nya seperti ini. Pokoknya selembut mungkin. Ini nggak akan perfect sih sebenarnya. Kemudian kita bisa langsung aja geser si klik ya video yang ini, geser. Kita samain dengan ya ini kan gak ceritanya di HP ya, samain aja di HP ya seperti ini, diatur-atur aja ya. Oke, kalian bisa langsung aja play seperti ini. Sorry, ini kita bisa langsung aja. Oke, kayak gini, gampang ya. Itu dia, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita boleh sharing di kolom komentar.